Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel Pias Adan. Jadi kali ini kita akan makan tabuki. Asal dari Kula tapi racikan Lombok. Kalian percaya tidak? Saksikan video ini ya. Ini campurannya saya cerita sedikit mengenai tabuki nih. Apa aja campurannya nih? Ada kotak-kotak, bakso. Ya, kotak-kotak, bakso, terus sosis. Sosis sama? Sama mozzarella. Keju mozzarella. Sama keju mozzarella. Ini harga 15.000 yang paket komplit. Ada juga yang paket tak komplit yang tak ada mozzarella dan harganya cuma beda 5.000. Kalau kalian ingin pesan ini, sus wilayah Lombok ya, Mataram. Dan untuk pengiriman Mataram dan sekitarnya minimal pesan 5 porsi nanti gratis free ongkir. Bisa lewat GoShop juga. Dan alamatnya di mana? Kakalek Grisa gang berapa? Suakarsa 7 di Kakalek Grisa di Lombok. Ini jadi teman-teman semua, ini pertama kali saya coba tabuki, makanan khas Korea. Ini campuran untuk tabukinya. Ini merupakan racikan sendiri dari istri ownernya, istri tercinta katanya. Jadi ini makanan rumahan tapi rasanya restoran. Kalian percaya atau tidak, saya harap percaya. Oke bro, kita akan coba ya. Ini saya dikasih sumpit. Ini bisa apa enggak saya makan pakai sumpit ya? Buka. Bisa ya. Coba dulu coy. Tapi ini ada cadangannya coy. Kalau saya harus pakai ini, saya pakai sendok semen nih. Oke, kita coba ya. Saya belum pernah. Jadi kemarin tuh ada di channelnya Telu Sasak ya. Saya pernah kita buat video tutorial bagaimana cara memakan pakai sumpit yang benar. Kemarin saya bisa, cuman sekarang bisa nggak saya peragakan secara langsung. Jadi teman-teman semua tetap saksikan video ini sampai selesai, sampai viewers yang meludak. Oke teman-teman, saya jujur penasaran nih makanan ini. Saya perkenalkan dulu ya. Ini namanya, aduh, nah kan? Berarti belum lolos ya. Ah, ribet nih. Kita langsung pakai ini aja, ini ribet nih bro. Nggak bisa sih, orang kampung soalnya. Jadi ini namanya apa? Tokboki. Tok. Ini namanya tok. Bokinya mana? Oh, berarti yang ini boki, yang ini tok. Iya. Maka jadi tok boki ya. Oke. Ini tok boki, kita coba langsung ya. Rasanya, tapi ini katanya karbohidratnya banyak. Ini campuran dari dibuat dari tepung beras, Bro. Oh, dari tepung beras. Iya, jadi ngenyangin juga sih. Porsi segitu kan lumayan lah. Saya belum percaya, saya makan dulu ya. Tapi rasanya kayak ada bakso gitu ya. Nah, itu dia, sudah tahu bro. Yang buat kan istri saya, bro. Terus kamu ngapain? Baju jual lah. Oh, jual. Nah, jadi suaminya untuk jual aja. Berarti salah sih orangnya. Harusnya istrinya yang kesini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini namanya apa? Nah, itu bakso, bro. Bakso apa sosis? Bakso. Oh, ini bakso, bro. Bray, ini bakso. Campuran paket lengkapnya nih bakso. Tadi kan ada apa tadi? Toknya. Toknya. Jadi ini baksonya. Kita coba lagi. Oh iya, bakso. Bakso fish. Bakso fish. Apa? Bakso fish. Bakso fish. Yo. Fish itu ikan kan? Fish itu ikan. Saya kira hotel. Bukan. Hotel fish. Ini jujur agak ngacus konten kali ini saya makan. Nggak biasa kayak gini saya. Dan ini orang di belakang lainnya ribut sekali. Tidak apa-apa. Ini ada satu lagi ya. Ini bagian dari campurannya. Toppingnya. Toppingnya, sosis. Berarti menu utamanya di sini tok gitu ya? Tok, iya. Oh, tok, berarti yang jadi campuran untuk pelengkapnya? Tokinya, tok. Tokboki lah itu dah. Intinya itu tokboki lah. Tapi tok tadi kan? Iya. Biasanya kita makan itu toknya. Tapi boki ini kan? Iya.
ya, tteokbokki. Makanya ini konten ribet nih. Sosis yang enak lah. Berarti ini apa ini? Keju mozzarella bro. Oh ini kejunya ya, berarti yang ya, kayak kayak rumput nih ya. Apa? Delumer kan, keju mozzarella. Oh keju mozzarella. Ya. Nah ini kayak semacam ada wijen ya? Iya, iya ada wijen. Ini ya, dipisah lagi tuh, lengkap lengkap aja. Cuman enak juga campur. Wah ini cocok, cocoknya yang anak-anak ABG itu yang makan ini. Iya, yang sering nonton drakor pasti tahu kok drama Korea. Cabe-cabean tuh. Terus apa lagi nih? Kayaknya lebih ke perkenalan ya. Nah ini apa? Otak-otak ya? Iya. Jadi otak-otak ini dibuat dari apa sih? Nah itu dia, saya tak tahu dulu. Kita kan juga itu. Tapi bukan otak manusia ini. Ya. Ini otak-otak dibuat dari, yang saya tahu sih dibuat dari ini. Kayaknya dari ikan apa-apa ya. Yang pasti karbohidratnya lumayan deh. Aku nggak tahu juga. Tapi kalau saya simpulkan di sini sih, walaupun belum saya makan semua ya, ini yang paling enak sih ini. Pastanya. Pastanya ya. Oh ini pasta namanya bro. Iya bisa dibilang gitulah bro. Oh. Jangan, ya. Terus giginya mana? Iya. Pasta gigi. Giginya kan ada di mulut bro. Enak. Sabar. Pakai sumpit ini pakai toh bro, kemarin sempat kata itu koriga loh. Sumpit apa fungsinya dikasih kalau dipakai ya? Dipakai. Itu udah ada dalam satu set loh. Kayaknya lapar ya bro. Lapar sampai doyan bro. Seledrinya enak nih. Ada daun seledrinya. Dan ini kayak kita makan bakso, tapi yang gak ada kuahnya. Cuman dicelupkan kayak semacam saus gitu. Tapi ini lebih wangi ya, karena ini ada seledrinya yang buat dia terasa lebih kenyal. Oh. Ah, enggak bisa. Gimana bro, kenyang bro? Mesti kenyang sekali ya. Kenyang bro. Kalau pedasnya gimana bro? Kalau pedasnya udah pas ya. Apa kurang? Itu yang dibuatin yang sedang ya. Oh berarti ada pilihan rasa ya, maksudnya kayak pedas level. Pedas tadi bisa. Oh gitu? Ekstra, biasanya cuma 3 sih. Ada. Yang pasti teman-teman ya ini enak ya. Cuman kita cepat kenyang ya. Karena ini sudah mengandung karbohidrat semua di sini. Dari tteokbokkinya, otak-otaknya, terus ada baksonya, ada sosisnya. Yang pasti ini murah meriah hanya 15.000 bro. Khusus wilayah Mataram pemesanan di minimal 5 porsi akan free ongkir.
Ajil pertama kali makan ini ya, dan rasanya mantap. Cuman nggak seperti biasa saya makan yang kayak mie makanan, dan biasanya ini kayak semacam apa jenis makanan ini? Ini modelnya kayak cemili itu modelnya? Makanan sana, bro. Apa? Makanan khas sana. Makanan itu kan dia makan itu kamu semakan. Oh, berarti ini makanan khas Korea gitu ya? Iya, makanan. Oh, teman-teman semua, ini barusan owner yang ngomong nih. Ini ternyata makanan yang biasa sama dimakan sama orang-orang Korea itu kayak gini. Jadi kayak kita tuh makan nasi gitu ya? Iya. Oh, Mbak. Nah, ini pengganti nasi mereka nih. Cuman di Korea itu selalu memang bumbu khas ya. Bumbunya ini yang memang enggak ada di Indonesia, dan bumbunya enak sekali. Kalau teman-teman coba pernah makan McD Gokujang ya? Gokujang. Nah, kayak gitu. 11-12 lah bumbunya. Hampir sama, cuman ini agak cair. Dan di sana kan dia udah dikeringkan dalam bentuk tepung. Digoreng pakai ayam, dia nempel di kulit ayamnya. Nah, kalau ini enggak, dia dalam bentuk cair. Perhatikan. Hah? Nah, ini lebih kental sedikit. Oke, teman-teman semua, ini karena udah maghrib, mungkin saya mau udah aja video ini. Bagi teman-teman yang suka nonton, yang suka makan, tetap tonton channel ini. Nanti akan saya membuat video-video makanan yang lebih terupdate lah, bisa dikatakan sekarang kayak begitu ya. Lebih terupdate. Nih kebetulan yang ngasih saya ini, yang suruh review ini adalah teman-teman dari channel sebelah, Telur Sasak, kawan kita juga. Nanti teman-teman juga follow juga follow juga channel YouTube-nya, subscribe juga channel YouTube-nya Telur Sasak. Jadi ada 3 orang Sasak. Nah, di sana itu lebih lucu, coy. Di sana itu mereka membuat sebuah video komedi, dan komedi ini sangat update sekali. Oke, segitu aja, bro ya. Segitu aja video dari saya, Pias Ardana Channel. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.